بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأداء من أفعال في علم في دارنا أمين وحبب إلهك خف عليما إقابه ولرحمته أرجو walirahmatihi rujuk tawakal ya muslim wahbub ilahaka, cintailah Tuhan engkau. Khab alima ikobi, takut olehmu akan pedih siksaannya. Walirahmati ya, dan kepada rahmatnya urjuk, haraplah olehmu. Tawakal ya muslimu, berserah dirilah wahai orang muslim. Disuruh cinta kepada Tuhan lalu takut sama siksaan. Artinya apa? Orang yang cinta itu dia takut dengan siksaan Tuhannya. Jadi enggak mau dia, orang yang benar-benar cinta itu menjaga cintanya, enggak mau melanggar larangannya, enggak mau enggak turut perintahnya, itu orang cinta. Jadi kalau dia ngaku cinta tapi perintahnya dilanggar, itu enggak cinta. Ntar kita lihat sini ada penjelasannya. Bohong, pendusta, kazab, jangan melakukan ini, eh dia kerjain. Pendusta. Jadi kalau orang cinta turut ya. Lakukan ini ya, lakukan ini ya, jangan lakukan ini, baik, jauhin, jauhin, itu cinta. Zohiran wa batinan fisri wal alania, begitu orang cinta. Jangan dilarang tapi dikerjain, itu enggak cinta, bohong. Nah, kita lihat di sini. Kita ukur kita ini cinta apa kagak nih. Zakaron nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Menyebutkan oleh nazim pada ini bait akan empat cabang iman. Faqala ala nasaki ma marra, maka ia berkata atas tertib apa yang lalu. Wa syu'batu asiratu hubbullahi ta'ala, cabang iman yang ke-10 adalah cinta kepada Allah. Gimana tuh cinta kepada Allah? Qala Sahlun, berkata oleh Sahal At-Tustari, alamatu hubbillahi hubbul Qur'ani, tanda cinta Allah adalah cinta Al-Qur'an. Dia cinta sama Al-Qur'an, bukan sekedar baca, amalin. Bukan sekedar hafal, amalin. Cinta. Apa yang ada ajaran dalam Al-Qur'an, kerjain. Ini haram, tinggalin. Ini perintah, kerjain. Cinta. Bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar hafal. Cinta. Wa alamatu hubbihima, dan tanda cinta keduanya Allah dan Al-Qur'an, hubbun nabi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alamatu hubbih, dan tanda cintanya Nabi, tanda cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbu sunnati, cinta sunnahnya. Sunnah Nabi apa nih? Cinta enggak sama Nabi? Itu ukurannya. Sunnah Nabi, ini sunnah Nabi dikerjain, ini sunnah Nabi dikerjain, ini sunnah Nabi dikerjain, ini sunnah Nabi kerjain. Itu tanda cinta.
ikutin Nabi. Kayak kita, kalau kita diikutin senang apa enggak? Senang. Nah, kalau dilanggar, dan Nabi marah, enggak senang. Atau cita-citain kita tuh, ya, bisa ikut sunnah Nabi walaupun enggak bisa maksimal, tapi ada semangat untuk itu. Wa alamatu hubbiha, dan tanda cinta sunnah Nabi, hubbul akhirati, cinta kepada akhirat. Nah, tanda cinta akhirat apa? Wa alamatu hubbiha, tanda cinta akhirat, bughdud dunya, benci sama dunia. Benci sama dunia, benci sama kesenangan dunia. Udah cukup kita cari duit buat akhirat, ya, kita masih cari aja tuh untuk tujuh turunan kita makannya. Itu namanya kita cinta sama dunia. Tapi kalau kita udah cukup ini buat makan lah anak bini kita, udah cukup buat akhirat kita, udah cukup, kita gak cari lagi, kita namanya tuh berusaha untuk cinta sama akhirat. Udah cukup dah, gue mau ibadah aja dah. Wa alamatu bughdiha, dan tanda benci sama dunia, alla ya'khuza minha ila zadan wa bulghatan ila akhirati, bahwa tidak diambil daripadanya kecuali bekal, tidak diambil daripada dunia kecuali hanya bekal dan bulgoh, ongkos, ilal akhirati, ke akhirat. Ya, jadi tanda cinta, tanda benci sama dunia, dia tidak ambil daripada dunia melainkan buat bekal, buat ongkos menuju akhirat. Ini udah cukup, alhamdulillah udah cukup. Buat anak mini udah cukup, udah cukup mengaji dah. Berarti dia benci sama dunia. Tapi kalau jadwal ngaji ditinggal, jadwal sholat ditinggal, buat apa? Cari dunia. Itu orang cinta sama dunia, benci sama akhirat. Alasannya sibuk, sibuk, sibuk. Na'udzubillah, jangan sampai kita demikian. Wa qala Hatim bin Alwan quddisa sirruhu, berkata oleh Hatim bin Alwan, semoga disucikan sirnya, manittaba'a salasan bighairi salasin fa huwa kadzdzabun, siapa saja yang mengaku tiga tanpa tiga maka dia pendusta. Siapa saja yang mengaku tiga tapi tanpa ada yang tiga, pendusta. Siapa? Manidda'a hubballahi ta'ala, siapa yang mengaku cinta sama Allah, min ghairi wara'in, tanpa wara', an ma'arimihi, daripada segala keharaman Allah, fahuwa kadzabun, maka dia itu pendusta. Kata Allah ini haram, enggak boleh dikerjain, dia kerjain. Dibilang ngaku cinta sama Allah, itu namanya pendusta. Ini kayak ada orang ngaku cinta sama kita, tapi apa yang kita larang dia kerjain, itu pendusta, kadzab, pembohong. Jangan percaya. Jadi kalau orang cinta sama kita, dia ikutin apa yang kita mau, baik di depan kita maupun di belakang kita, itu orang yang cinta sama kita. Kita nih sama Allah, kita sama Allah, kita ngaku cinta sama Allah enggak? Lihat keharaman-keharaman Allah kita kerjain apa kagak? Kita berusaha setiap hari dari mulai bangun tidur sampai kembali lagi tidur, usahakan jangan ada yang haram-haram kita kerjain.
Alhamdulillah tadi siang enggak ada yang haram dikerjain. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Meninggalkan haram menjadi yang diperhatikan. Subhanallah, apalagi masih muda. Nah, begitu terus ulang. Enggak mau yang haram, enggak mau yang haram. Subhanallah. Wa man idda'a mahabbatan nabi, dan siapa saja yang mengakui cinta sama nabi, min ghairi mahabbatil faqri, daripada tanpa cinta sama susah fakir, fa huwa kadzabun, itu pendusta. Cinta sama nabi sama orang susah yang enggak suka. Kalau ini mahabbatul faqri, apa min ghairi mahabbatil faqri, dari tanpa cinta sama susah. Jadi enggak mau susah banget. Maunya kaya aja gitu. Ya. Artinya kita ketika kita lihat duit lagi kagak ada, ya, terima. Kan suka begitu, duit kagak ada sekali. Alhamdulillah. Jangan marah-marah jadi. Kalau duit kagak ada marah-marah. Ya. Omongan mau keras aja hawanya, jangan. Itu namanya kita pendusta, katanya ngaku cinta sama nabi. Wa man idda'a, siapa sih yang mengaku hubbal jannati, cinta sama surga, min ghairi infaqi malihi fa huwa kadzabun, dari tanpa menafkahkan, mensedekahkan hartanya, maka itu pendusta. Dibilang cinta sama surga tapi enggak mau sedekah, pelit sama sedekah, pendusta. Maqala ba'dul arifina, berkata sebagian orang-orang ma'rifah, idza kanal imanu fi zahiril qalbi ahabballah ta'ala hubban mutawassitan, apabila adalah imannya itu di luar hati, maka dia mencintai Allah Ta'ala dengan cinta yang mutawassit, sedang. Fa idza da'ala suwaida al-qalbi, maka apabila cintanya masuk ke ke biji hati, maksudnya apa, ke dalam menguasai hati, apabila cintanya sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam gitu, sudah menguasai hatinya, ahabballahu ahabbahul hubbu ba, ya, bali ahabbahul hubbul baligu wa tarakal ma'as wa tarakul ma'asi, apabila masuk hatinya sudah ke dalam, ya, biji hati, maksudnya udah dalam hati banget gitu ya, ya, ahabbahul hubbal baligha wa tarakal ma'asi, ya gitu. Maka dia mencintai Allah dengan cinta yang maksimal dan dia meninggalkan maksiat. Jadi kalau cintanya udah masuk ke dalam hati banget gitu ya. Udah masuk ke dalam hati, udah menguasai cintanya ke hatinya, maka dia cinta kepada Allah dengan cinta yang maksimal dan dia tinggalkan maksiat. Jadi kalau ada masih maksiat mulu, berarti cintanya belum. Apalagi maksiatnya yang jorok. Apalagi yang jorok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jauh banget dah. Nah, kita berusaha jangan sampai berusaha. Bahkan kalau bisa kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang tadinya enggak ada apa-apanya, takut ada apa-apanya, kita tinggalin.
man hamma haula hima yusyik ayaqa fi. Tinggalin. Kita melakukan itu enggak apa-apa, takutnya entah kalau kita lakukan itu akan terjadi apa-apa. Tinggalin. Itulah yang paling tinggi ketakwaan. Wa bil jumlati, kesimpulannya, fi da'wal mahabbati khatarun, pada mengaku cinta itu kekhawatiran. Ada kekhawatiran, ada kebahayaan. Ngaku-ngaku cinta, cinta Allah, takutnya cuma ngomong doang. Sehingga ada berkata, falidzalika qala al-Fudail, maka oleh karena itu berkata Imam Fudail, idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, atuhibbullah ta'ala, apakah kamu mencintai Allah ta'ala, faskut, maka diam olehmu. Kalau ada orang bilang sama kita, kamu cinta sama Allah apa enggak, kata Imam Fudail, diam aja, jangan jawab, diam aja, jangan jawab. Kenapa? Fa innaka in qulta la kafarta, karena sesungguhnya engkau jika engkau katakan tidak, engkau kufur. Kamu cinta Allah? Tidak, kafir. Wa in qulta na'am, dan jika engkau mengatakan iya, kamu cinta Allah? Iya, saya cinta Allah. Falaisa wasfuka wasfal mu'ibbin, maka tidaklah sifat engkau sifat orang-orang pencinta. Kita bilang kagak cinta kafir, kita bilang cinta tapi kita bukan sifat orang yang pencinta. Kalau begitu bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, diam aja. Ya. Diam aja. Diam aja. Cinta enggak sesuai. Iya. Enggak salah. Ya Allah. Sekarang ini orang banyak yang mengobar cinta, ya, cinta Nabi, cinta Nabi. Tapi kerjaannya kayak gitu. Cinta Allah, cinta Allah. Fudail bin Iyad seorang yang sangat berhati-hati, seorang yang wara', sampai mengatakan seperti ini. Bagaimana kita? Wa syu'batul hadiyata asyara, cabang iman yang ke-10, yang ke-11. Tadi yang ke-10, sekarang yang ke-11. Al khaufu min adzabillah, takut daripada siksaan Allah. Takut. Itu di antara cabang iman. Takut sama siksaan Allah. Ya. Itu tanda adanya iman, takut sama siksaan Allah. Ngeri. Nah. Bagaimana? Wa aqallu darajatil khaufi, paling sedikit derajat takut adalah ayyam tani'a 'anil ma'zurati, bahwa dia enggak mau daripada segala, enggak mau melakukan daripada segala yang dilarang. Ini paling kecil, rendah derajat khauf, derajat takut sama Allah paling rendah, dia mencegah dirinya daripada segala yang dilarang. Ini hebat banget ini, tapi paling rendah. Udah hebat banget, tapi paling rendah. Ini haram enggak mau, ini dilarang enggak mau. Ya. Enggak mau dia. Wa yusamma dzalika wari'an, dinamai demikian itu namanya orang wara, wari'an sifat, itu orang yang wara. Ini haram enggak mau, ini haram enggak mau, ini haram enggak mau. Wara. Tapi itu paling rendah.
Nanti kalau di bawah itu dia berani melakukan yang diharamkan, dia enggak ada punya derajat khauf. Namanya berani. Kalau kata kita keberanian orang, keberanian itu. Nauzubillah. Berarti ini kita kalau melakukan yang haram kita keberanian berarti. Berani banget kita sama Allah, berarti berani banget sama siksaan Allah. Ya. Nah, kita upayakan jangan sampai demikian. Jangan sampai kita melakukan yang diharamin sama Allah. Ini haram, jauhin, haram, tinggalin. Jangan. Suami istri juga umpama ini emang ini boleh, tapi dalam hubungan suami istri ini boleh, tapi janganlah. Takut ntar ngarah ke sana, jangan. Ya. Itu meninggalkan sesuatu yang enggak apa-apa tapi takut nanti terjadi apa-apa, kita tinggalin tuh. Jangan dikerjain. Ya. Sekarang kan begitu banyak ya, benar, film-film itu ya. Suami istri padahal jangan, walaupun itu suami istri, kalau umpama itu diharamkan jangan dikerjain. Bahkan tadi saya katakan enggak diharamin tapi nanti takut ngarah ke haram, jangan. Kan ada tuh hubungan suami istri yang enggak apa-apa begitu, tapi takut nanti kesana-sana, jangan, tinggalin yang begitu, jangan dikerjain yang begitu. Jadi upayakan diri kita itu jaga daripada hal yang bisa kecebur ke dalam yang diharamkan. Biar apa? Biar kita punya derajat khauf, minimal tadi wara, orangnya warian, takut haram, takut ini enggak, takut haram, enggak mau. Subhanallah, Allah ngelihat hambanya seperti itu seneng banget, itu pasti dijaga keharaman. Fa in zadat quwwatu kaffa amala yatayaqanu tahrimahu. Fa in zadat quwwatu maka jika bertambah oleh kuatnya, kuat takutnya bertambah, kuat takutnya makin bertambah. Berarti di atasnya, ya, derajatnya lebih tinggi lagi. Kafa, maka dia menahan. Amma la yatayaqanu tahrimahu, dari sesuatu yang dia tidak yakin akan haramnya. Atau juga boleh kita baca yutayaqanu tahrimuhu, boleh juga begitu. Dari sesuatu yang tidak diyakini haramnya. Berarti apa, diperdebatkan oleh para ulama gitu ya, bisa begitu ya, diperdebatkan oleh para ulama nih, haramnya kagak, haram apa kagak nih gitu. Kalau ya tayaqanu tahrimahu berarti urusan dia sama untuk masalah dirinya dengan barang itu, dengan sesuatu itu. Ini seperti apa yang kepiting ya. Hal itu kepiting berarti bacanya la yutayaqanu tahrimuhu. Ya. Kalau ini duit siapa ya? Ini duit siapa ya? Gitu bawa. Atau ini makanan siapa ya? Ya, dia ini kan punya orang nih, apa dia enggak ini punya siapa nih gitu. Punya dia atau punya siapa nih gitu. Nah, itu berarti la yatayaqanu tahrimah.
Jadi bisa saja membaca dua-duanya. Jadi maka jika bertambah kuat rasa takutnya kepada Allah, kepada siksaan Allah, maka dia menahan dari sesuatu yang dia dia tidak yakin haramnya atau tidak diyakini haramnya. Haram kagak, haram kagak, ditinggal sama dia. Kepiting sama dia, dia enggak makan. Ini kalau dia masih makan juga berarti ya. Ya. Ya, ada selisih ulama. Rajungan. Ada perbedaan ulama. Iya, sebaiknya jangan. Ikutin ini aja. Iya. Kuat. Betul. Masih banyak makanan yang enak-enak. Ada ikan cumi, ada ikan udang, ada ikan tongkol, ya, ada bawal merah. Masih banyak. Itu semua adalah ujian. Jangan dimakan. Sama juga dimakan begitu juga, kenyang-kenyang juga sama, keluarnya kuning-kuning juga, sama juga. Makanan pikirin dah. Makan. Kita makan di dalam sama. Lo sama. Habis ini udah. Jadi jangan itu yang kita kejar, jangan. Tapi bagaimana kita bisa taat sama Allah itu? Itu yang nikmat. Makanan bisa taat sama Allah, jadiin makanan taat sama Allah. Itu yang nikmat. Wa yusamma dzalika taqwa, itu namanya takwa. Dinamai demikian itu namanya takwa. Nah, jadi takwa lebih tinggi daripada wara. Ya. Tadi ya wa yusamma dzalika wara'an. Tadi wara'an aja teh disebutnya. Wa dzalika was wa yusamma dzalika wara'an. Karena di sini pakainya takwa nih. Ya, biar sama. Wa yusamma dzalika wara'an. Fa inin dumma ilaihi at-tajarrudu lil khidmati fasara la yabni ma la yaskunuhu. Fa izan dhamma, maka jika terkumpul ilai kepadanya at-tajarrudu semata-mata, ya, murni lil khidmati, untuk khidmat. Jadi dia itu melakukan itu karena khidmat. Fa sara, maka jadilah ia la yabni tidak membangun ma la yaskunuhu, apa yang dia akan huni akan dia. Dia enggak bangun apa yang dia akan huni. Karena dia khidmat. Nah, khidmat yang huni bangun bukan dia, orang. Dia cuma khidmat. Wala yajma'u, dan dia tidak mengumpulkan ma la ya'kulu, apa yang tidak dia makan. Orang dia khidmat. Dia enggak makan. Dia khidmat, dia enggak makan. Ada orang ngelayanin gurunya, dia ngelayanin gurunya, dia masakin gurunya, dia enggak makan apa yang gurunya dia masakin. Dia enggak makan apa yang gurunya dia masakin, gurunya dia masakin, dia enggak makan apa yang dia masakin buat gurunya. Ini sama. Karena dia khidmat. Wala yaltafitu ila dunya, dan dia tidak nengok kepada dunia. Wa ya'lamu, dan dia tahu anna, bahwasannya dunia itu tufarikuhu, akan meninggalkan dia. Dunia akan ninggalin dia. Wala yasrifu ila ghairi la'i ta'ala nafsan nafasan min anfasi,
dan dia tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala akan satu napas daripada beberapa napasnya, fahuwa sidqu, itu namanya sidq. Jadi yang pertama waro, yang kedua takwa, yang ketiga sidq, lebih tinggian lagi sidq. Subhanallah. Jadi sidq ini khidmat, makomnya khidmat, melayani makomnya. Kalau orang yang melayani kan begitu, dia tidak bangun apa yang dia tinggal, dia tidak kumpulkan apa yang dia tidak makan. Yang namanya juga khidmat, dia enggak, dia cuma layanin aja, bantuin, bantuin guru, ya gitu, bantuin, ya, orang tua. Ya kayak kita bantuin orang tua mau jual tanah, beda enggak sama orang jualin tanah orang, beda enggak? Orang jualin tanah orang sama kita sebagai anak jualin tanah kita, beda apa enggak? Beda enggak? Bedanya di mana? Kalau orang lain diobjekin, kalau anak kagak. Jangan sampai terbalik. Kalau anak ngobekin orang tua, kurang ajar banget. Ada juga yang begitu sih, kebangetan banget dah. Anaknya masih ngobekin juga, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan, kita khidmat sama orang tua. Kita enggak makan, jangan biarin, kita capek biarin. Buat orang tua kita. Hah? Iya, punya orang tua buat anak. Orang tua kalau mau kita mau bayar jasanya enggak kebayar. Enggak kebayar. Guru apalagi? Lebih enggak kebayar lagi. Lebih enggak kebayar. Kita bayar pakai duit enggak kebayar. Enggak bakal bisa kebayar. Ya, jadi jangan ngebekin ya. Semakin kita khidmat kepada orang tua kita, kepada guru kita, tanpa imbalan, semakin banyak nanti keberkahan Allah kasih. Tapi yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia tahu bahwasanya dunia akan meninggalkan dia, dan dia tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala satu napas daripada napas-napasnya. Jadi dia selalu sama Allahnya, khidmat. Orang khidmat begitu, khidmatnya diniatin khidmat sama Allah. Kita ni khidmat sama orang tua kita, khidmat sama guru kita, begitu. Niatnya udah enggak kemana-mana, udah. Enggak ada yang diminta, bukan. Bukan karena pengen dekat sama guru, bukan. Semata-mata pengen bantuin, pengen layanin, itu aja. Bukan pengen dekat, bukan. Semata-mata pengen bantuin, lain itu tidak. Nah ini nih, yang akan dia dapat nih. Kayak kita sama Allah, semata-mata kita hanya pengen ibadah, enggak ada yang lain-lain. Nah ini namanya maqamnya siddiq. Wa yusamma sahibahu sadiqan, dan dinamai siddiqan, dinamai orangnya namanya siddiqan. Ya. Dinamai siddiqan. Seperti tadi, tadi waro sifatnya waro, kalau orangnya wari, gitu ya. Tadi enggak sifatnya takwa, orangnya muttaqin. Ini ya sifatnya siddiq, orangnya namanya siddiq. Iya. Wa yadkhulu fi siddiqi at-taqwa, masuk di dalam siddiq takwa.
Jadi masuk di dalam sidik takwa. Ya, jadi sidik paling tinggi. Sidik itu benar. Ya. Orang tuh taat disuruh sembahyang dia sembahyang, suruh puasa dia puasa. Suruh sembahyang dia sembahyang. Tapi ketika lagi baca inni wajjahtu wajhiya, artinya terbang kemana-mana. Tapi dia tetap takwa enggak? Takwa, tapi belum sidik. Nah, kalau sidik dikatakan inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, hatinya kepada Allah. Nah, berarti tinggian sidik sama takwa. Wa yadkhulu fi taqwa al-wara'u, dan masuk di dalam takwa wara'. Wa yadkhulu fil wara'i, dan masuk dalam wara' al-ifatu, apik ifah. Kada qala al-Ghazali fil Ihya'i, seperti inilah mengatakan akan dia Al-Imam Ghazali dalam Ihya'ul Middin. Wallahu a'lam bissawab.